menabung sendiri uangnya untuk membeli bahan-bahan peledak tersebut. Biaya atau dana yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan ini didapat oleh yang bersangkutan dari ditabung sendiri. Ya, uang jajan kalau menurut keterangannya yang diberikan oleh orang tua yang bersangkutan. Jadi di sini kita perlu betul-betul memperhatikan ternyata sebegitu tingginya ya motivasi dari seorang remaja seperti HOK yang menabung sendiri uangnya untuk membeli bahan-bahan peledak tersebut. Dan menurut pengakuannya yang sementara sedang kita dalami bahwa pemesanan kemudian pembuatan pemesanan itu menggunakan alamat di rumah, kemudian pembuatan juga di rumah, dan itu diketahui oleh orang tua atau keluarga yang bersangkutan. Tentu kita di sini menghimbau supaya sebagai orang tua atau sebagai bagian dari anggota keluarga yang mengetahui hal-hal seperti ini untuk segera menghentikan, atau kami sangat terbuka untuk menerima laporan ya, untuk apabila ada hal-hal yang bersifat emergensi, kita bilang seperti ini, Jenderal. Baik, itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Yakin bahwasannya Polri tetap melakukan upaya-upaya, baik itu sifatnya dari mulai preemptif, preventif, sampai dengan pada proses penegakan hukum. Dan kami yakinkan bahwasannya dari Densus 88 Anti Teror Polri tetap melakukan langkah-langkah secara baik dari preemptif sampai dengan penegakan hukum. Dan tentunya kami yakinkan dalam proses penanganan ini masih secara simultan berkesinambungan, dan nanti secara perkembangan juga kami akan sampaikan lebih lanjut. Saat ini penyidik sedang bekerja dan tentunya kita tunggu bersama-sama untuk progres selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.